adalah upaya meningkatkan pendidikan dan membangun sumber daya manusia yang unggul dapat diterapkan dengan membangun infrastruktur yang memadai. Hal tersebut guna membangun dan menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas dan mampu bersaing di kancah internasional. Dunia pendidikan di Jawa Barat sudah saatnya mampu berbicara banyak di kancah internasional. Berbagai cara dilakukan sejumlah universitas atau perguruan tinggi di Jawa Barat, salah satunya membangun infrastruktur yang memadai, sehingga lulusan universitas kedepannya mampu bersaing di kancah internasional dan menjadi pendobrak ekonomi masyarakat. Peresmian ini adalah semangat baru untuk membangun peradaban. Artinya begini, ada dua tugas perguruan tinggi yang ada, pemberdayaan dan pemberdayaan. Di sini tentu akan kami juga memulai di tempat ini yang terkait dengan perubahan kurikulum entrepreneurship, sehingga fokusnya nanti kepada pemberdayaan masyarakatnya yang terkait dengan kesejahteraan akan berkesinambungan. Kira-kira seperti itu. Semangat Desember, semangat atas kandidata, semangat Juanda, dan semangat Dewi Sartika akan lahir dari tempat ini dan menyebar. Menguasai teknologi tinggi ya, sehingga dengan kampus-kampus yang lain, dengan sumber daya manusia yang lain yang dibangun oleh kampus-kampus yang lain, kita berharap ya ke depan tentu hadir industri pengolahan yang baik terhadap sumber daya alam yang melimpah di negeri kita, sehingga ada proses hulu tengah hilir. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.